Ya, sahabat peternak, porsi makan untuk babi induk sebesar ini berat sekitar 200 kilo. Babi induk sedang menyusui. Kami sediakan satu ember ini. Ini isinya lebih kurang kalau sudah dicampur dengan air seperti ini sekitar 10 kilo. Tetapi pakan yang dimasukkan ke dalam ember seperti ini tidak sampai 10 kilo. Babi induk ini sedang menyusui anak sejumlah 10 ekor. Satu hari dia harus bisa menghabiskan pakan sebanyak 6 kilo. 5,5 kilo, ya kita bulatkan 6 kilo saja. Pagi ini diberikan pakan sejumlah satu ember ini, apakah sebentar dihabiskan atau tidak? Sekarang mari kita saksikan bersama. Ada dua wadah yang disediakan. Yang satu tadi di sebelah sana, yang satu di sini. Memberi makan sambil kita berjaga untuk memastikan dia makan sampai habis atau tidak. Tidak boleh memberi makan, kita lepas saja begitu. Pakan berair, basah berair. Satu hari dua kali, pagi dan sore. Air minum diberikan apabila dia masih mau minta sebentar. Kalau dia tidak minta, ya kita tidak berikan air minum. Pada umumnya kalau pakan sudah basah berair seperti ini, babi tidak minta minum lagi. Sekarang kita tambahkan lagi wadah yang ini karena sudah habis. Apakah satu ember seperti ini sebentar dia mampu habiskan atau tidak? Kita tunggu saja. Yang di sebelah juga sudah habis, kita tambahkan lagi. Pakan yang disediakan ini merupakan campuran pakan komplit spesial dan pakan pabrik. Pakan pabriknya merek EGP 707, karena babi induk sedang menyusui. Perbandingannya, pakan komplit spesial itu dua gayung seperti ini. Sedangkan EGP 707-nya sebanyak tiga gayung seperti ini. Kemudian ke dalam pakan ini kami tadi sudah tambahkan mineral Miko 2. Ya, ini sudah habis lagi, kita tambahkan. Artinya dia masih mau makan. Mineral Miko 2 sebanyak 2 sendok. Kemudian tadi ditambahkan juga dengan jamu ternak. Jamu ternak sebanyak lebih kurang 1 gelas. Pakan komplit. Sobat peternak, merupakan pakan yang dicampur 50% berupa BBO, bubur bahan organik. Lalu 50% lainnya bahan-bahan lain. Bahan lain itu yang kami gunakan dedak padi, dan ampas kelapa kering. Jadilah pakan komplit.
sekarang yang sisa di dalam ember ini 1/4-nya. Jadi 3/4-nya sudah habis. Apakah dia masih mau makan atau tidak, kita bersabar saja menunggu. Biasanya kalau kami memberi makan ya, kami harus menunggu-menunggu terus. Sampai dengan semua babi, dalam hal ini untuk babi yang ini sekarang, dia tidak mau makan lagi. Nah, ini perhatikan sobat peternak, kelihatan dia tidak mau makan lagi, artinya dia sudah kenyang. Kalau dia tidak mau makan lagi ya kita stop sudah, tidak usah diberikan makan lagi ya. Kita perhati, kita jaga dia masih mau makan sedikit ini, tapi tidak bersemangat lagi ya, karena dia beda dengan kalau dia masih lapar. Kalau lapar pasti dia bergairah sekali. Sekarang karena sudah mulai kenyang, dia makan tidak terlalu bersemangat lagi. Tapi masih mau makan, kita tunggu saja. Sampai dengan dia berhenti, tidak mau makan lagi. Jadi salah satu cara dari kami dalam merawat babi yang ada di peternakan kami ini, pastikan kalau diberikan makan, mereka semua sampai kenyang. Ukuran sampai kenyang itu artinya sampai dengan mereka tidak mau makan lagi. Begitu juga air minum, pastikan sampai dengan mereka tidak mau minum lagi, sampai haus, sampai dengan benar-benar tidak haus lagi. Jadi kalau ada yang bertanya satu hari seekor babi makan berapa kilo, ya itu hitungan teknis menurut ilmu pengetahuannya ada. Tapi prakteknya di lapangan sangat bergantung pada kondisi kita masing-masing. Prinsip yang paling utama kita pegang ya pastikan babi tidak boleh lapar, tidak boleh haus. Itu prinsip. Artinya pada saat diberi makan ya pastikan mereka makan sampai dan kenyang. Sampai dan tidak lapar lagi. Masih makan sedikit-sedikit, kita tunggu saja. Kelihatan sudah tidak mau makan lagi, tapi kita tetap menanti dulu. Kondisi fisik daripada babi ini ya seperti ini, kita perhatikan. Lumayan besar, ras, landres. Dia sudah beranak yang 5 kali. Mudah-mudahan nanti dia bisa tembus sampai dengan 8, 9 kali, 10 kali. Kita menanti saja ke depan. Ya, kelihatan sudah tidak mau makan lagi. Maka pemberian makan, kita stopkan makanan sisa. Kami simpan untuk... Jadi kalau dia berusaha untuk... menarik kepada pakan, ya kita usahakan supaya dia tidak boleh ini terjadi. Karena kalau terjadi maka pakan yang ada dalam pada pakan itu meluber menyebabkan lantai kandang menjadi basah, tidak boleh. Jadi pastikan dia makan aman ya. Dan hasilnya juga ya seperti ini, aman. Walaupun ada makanan sisa, dia tetap berada dalam wadah. Kemudian karena dia sudah lapar, dia langsung mengambil posisi tidur. Karena dia sudah kenyang, dia langsung mengambil posisi tidur. Dia tidak mengganggu wadah pakan yang ada untuk dia tarik ke sana kemari. Kalau dia masih lapar atau pakan yang kita berikan dia tidak senang, pasti wadah pakan ini ya, dia sudah terobek semua. Tali pengikat putus karena dia harus tarik ke sana, tarik kemari, mengingat babi itu sangat kasar.